Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Fahmi Muhammad Rajab. Saya Genisa Umuliah Kisti. Kami pasien dari Dr. Lukman di Rumah Sakit Nur Aida Bogor. Nah, kami di sini akan memberikan testimoni terkait program kehamilan yang dimana kami sebelumnya belum mempunyai anak kurang lebih 8 tahun. Setelah kami program di sini, alhamdulillah Allah memberikan keturunan kepada kami melalui Dr. Lukman, di mana Dr. Lukman itu memberikan program-program hamil. Melakukan program hamil di Nur Aida itu pertama kali saya mengetahuinya melalui website, kemudian referensinya bagus. Saya mengajak suami, dan pada Oktober 2020 kami memulai untuk program hamil dengan Dr. Lukman. Alhamdulillah pada bulan Juni saya dinyatakan hamil oleh Dr. Lukman. Tentu saja itu melalui berbagai macam proses ya. Ya, proses. Ya. Tapi yang proses ini dilalui. Proses yang normal melalui program Dr. Lukman, tidak ada untuk apa? Alhamdulillah kita tidak ada program bayi tabung atau apapun. Jadi ini kehamilan istri saya itu normal alhamdulillahnya. Itu. Iya, alhamdulillah. Prosesnya juga pada bulan Oktober saya diketahui ternyata ada PCOS, dan saya melakukan penurunan berat badan dibantu oleh konsultasi dengan dokter ahli gizi, dibantu agar lebih terarah lagi asupan nutrisi yang baik ke dalam tubuh pada saat melakukan program kehamilan. Selama proses itu, saya juga pada bulan Januari sempat melakukan ada tindakan laparoskopi karena saya ada PCOS. Selama setelah operasi, saya tetap melakukan penurunan berat badan sebagaimana yang diarahkan oleh dokter, dan tetap diawasi oleh Dr. Lukman. Dr. Lukman selalu memberikan support yang motivasi yang sangat baik, bagus, yang selalu memberikan kalimat-kalimat yang positif. Karena saya juga sempat gimana gitu kan ya, tapi Dr. Lukman selalu bilang, ibu bisa, ibu harus selalu mengatakan, ibu harus selalu berdoa pada Allah, harus yakin ibu bisa hamil alami, ibu bisa hamil alami. Di situ saya selalu selalu meyakinkan diri saya bahwa saya bisa. Dan akhirnya alhamdulillah dengan berdoa kepada Allah, ikhtiar melalui Dr. Lukman, RS Nur Aida, dikabulkan oleh Allah SWT pada bulan Juni. Saya hamil, alhamdulillah. Hamil anak pertama setelah 8 tahun lebih. Itu Masya Allah, alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Rumah Sakit Nur Aida ya bisa sukses, bisa melayani lebih banyak lagi pasangan-pasangan yang terutama kesulitan untuk mendapatkan keturunan. Atau momongan gitu. Ya, kedepannya pun untuk Dr. Lukman, untuk semua bidan dan staf di sini, semoga sehat selalu. Amin. Semoga sukses sehat selalu, sukses. Ya, kan dilindungi oleh Allah SWT. Amin. Itu dari kami selaku pasien program fertilitas dari Rumah Sakit Nur Aida.
Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Lukman, Pak Dr. Ahli Gizi, dan para bidan. Terima kasih atas supportnya, terima kasih atas arahannya. Terima kasih atas pelayanannya. Terima kasih atas pelayanannya, sangat bagus sekali, sangat memuaskan sekali. Semoga Nur Aida selalu menjadi yang terbaik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.